Persis Solo jadi musafir, ini stadion alternatif yang bisa digunakan. Ya, gua. Nah, itu apa? Very good. Persis Solo tak bisa menggunakan Stadion Manahan dalam laga perdana Liga 1 musim 2022-2023. Tim kebanggaan warga Solo Raya itu memiliki dua alternatif yakni Stadion Wilis Madiun dan Stadion Moh Subroto Magelang menjadi calon pengganti. Media officer Persis Solo, Brian Barcelona mengatakan, kemungkinan besar game week pertama dipindah, tidak menggunakan Stadion Manahan. Rencananya, pihaknya membidik stadion di Madiun dan Magelang. Laskar Sambernyawa bakal menjamu Dewa United pada Senin tanggal 25 Juli tahun 2022 mendatang. Namun draft jadwal Liga 1 tersebut bisa saja kembali mengalami perubahan sewaktu-waktu. Pasalnya, di Kota Solo mulai tanggal 30 Juli hingga tanggal 6 Agustus tahun 2022 menjadi tuan rumah multi-event terbesar di Asia Tenggara. Salah satu venue yang digunakan yakni Stadion Manahan. Sesuai regulasi dari penyelenggara ASEAN Para Games SEA 2022, sepekan sebelum opening ceremony yakni tanggal 30 Juli tahun 2022, Stadion Manahan steril dari aktivitas kegiatan apapun. Di sisi lain, jika mengacu draft jadwal, Liga 1 dimulai pada tanggal 23 Juli tahun 2022. Jika ada perubahan, Persis Solo bermain pada tanggal 23 Juli tahun 2022, Laskar Sambernyawa tetap bisa menggunakan Stadion Manahan.